Another mirror selfie berarti. Hari ini nge-vlog. Hari ini gak liburan. Jadi kita cuma kita cuma mau daily vlog aja. Hari ini mau jalan-jalan kemana? Hotel ngaco. Dan jalan ke mall. Ready? Hari ini mau keliling mall karena mau lihat sepatu sama mau nyobain Uki Matcha yang katanya enak banget kata Anggi dan ternyata viral juga di TikTok, jadi aku kepo. Kita sudah sampai. Kita mau ke Uki Matcha tapi ini udah jam 12. Jadi lapar banget. Ini apa? Office and chips gitu ya. Oh, yang di deket BSD. Karena kita udah lapar banget, jadi kita ke Matcha-nya nanti aja. Kita cari makan dulu. Gak nurunin dua stroller karena mager, ntar aja di mall. Sebisa dia tidur mau nyampe, heran, kebiasaan. Biasa, selalu gitu ya. Tadi lupa banget videonya pas masuk. Kita lagi makan di, izakaya apa? Kazawa Izakaya. Jadi ini di SCBD Park. Aku waktu itu udah pernah makan sama Nadia Mayu dan waktu itu menurut kita enak. Terus lagi sepi kan di sini. Jadi kayak kita kan lapar banget kayak, "Bah, cari yang cepet aja. Di sini enak." Jadi antara ini sama Korbek ya. Mr. Park. Itu pengen tapi. Ya kapan-kapan cobain. Tadi aku pesan ikan katsu, salmon maki. Ini salmon nigiri set gitu. Jadi ada mix, ada salmon nigiri spicy, foie gras, segala macam dah. Ada mami, suka wakame, apa nih? Abur salmon ada abur dan mix, nigiri mix. Nigiri mix. Gimana, enak gak? Nigiri mix enak, aburnya lebih aja. Si Ade bangun, si Ao tidur di stroller di belakang. Setelah kita pindahin, jadi dia makannya menyusul aja. Sebenernya ada mami tadinya buat Ao. Gak bisa. Kita coba ke Kmart dulu. Kmart. Sebenarnya ada dekat rumah, tapi kayak baru pertama kali ini sini. Mau nggak? Nah, ini loh yang pakai es batu. Es teh. Jadi kayak gini, kayak cairannya doang. Kamu ambil itu, masukin. Kayak orang-orang Korea kan ini ya, menginikan rasa rindu kita ke Korea. Guys, doain kita biar rezeki ke Korea ya guys. Kan kita berangkat Juni. Hah? Makan apa? Ini, operasi. Sekarang kita mau ke Uki Matcha. Tadi kita tadi mau keramak sini, tapi karena lapar banget gak kuat, jadi yaudah makan dulu baru sini. Teh ais ya? Iya. Ada lagi kak? Bapak-bapak. Nyimpen IG gitu. Jadi dia sebenernya gak ada bintangnya pak. Masih belum bangun dia. Masih belum bangun. Ya udah. Oh no. Lagi di sini lagi bangun-bangun langsung minta ini dia. Hi Aoi. Good morning. Boleh, makasih ya. Thank you. You, which one do you want? This one? Here? Eh, bukan kayak putih. Minumnya pelan-pelan. Enak gak? Enak? Apa? Enak gak? Bukan kayak putih minumnya. Minumnya pelan-pelan. Enak gak? Enak. Cobain Baba sekarang. Mama pengen tahu Aul lebih suka yang mana. Sama-sama Matcha, beda susu doang. Jadi susu dikit. Cobain. Cobain, Nak. Aku pesan yang fuzzy, yang roasted. Fresh milk, fresh sugar. Ini kok gak ada pakai fresh milk? Rebutan oleh sama. Ini banyak banget. Stop. Ini tidak green.
Kita udah jaga-jaga tadi, awal tiba-tiba bangun ada mami. Jadi abis ini kita di mall baru cari makan lagi buat dia. So, kalau kita tadi beli makanannya kayak chicken karage gitu-gitu, repot banget makan ini. Sekarang kita sudah di mall Civic Place, mandat sepatu sama sekalian sholat. Bawa dua banget nih, kita udah ini ya, kapok pas lebaran bawa satu. Yang itu digantung, pegel banget kacau. Ini yang lagi minta didorong mulu, kadang gak ada didorong, biasa lah. Gambarnya yuk, coba. Gak boleh. Kan Disney. Jadi hari ini temanya sama keliling sepatu. Keliling sepatu, keliling mall buat lihat sepatu. By the way ini satu newborn moms banget. Kena iler, tadi bapak juga kena iler ya, bang? Iya, cuma udah dibersihin. Baju aku lecek gara-gara gendong adik. Tadi kita abis ngeliat-liat bose. Ngeliat si, apa namanya, headset baru mereka tuh. Yang bisa buat lari, yang gak bakal gerak-gerak kayak aftershock gitu. Keren banget sih ternyata. Terus sekarang lagi di nursery room bisa mau. Dan ada ya, lagi Mimi nih. Si bapak lagi sholat asar dulu, tadi aku udah habis gantian kita. Kalau misalkan bawa dua anak terus nggak bawa ya yang nemenin gitu, yang bantuin, itu kayak kita emang gedebek-gedebuk banget, pipis gedebek-gedebuk, sholat gedebek-gedebuk, kayak serba riuh, apalagi si kakak pengennya di stroller juga. Lagi-lagi life as newborn parent, ada gumbo di mana-mana. Kasih GV ngapain? Bukan nonton, beli popcorn doang. Dari kemarin dia request popcorn. Nanti dia nonton, ada popcorn pink gitu. Sebentar, nanti wide awake habis pupuk happy. Kayaknya lagi mentereng. Untuk tadi SCBD Park lagi gak seperti ini. Kok panas banget. Sekarang kita mau pindah mall lagi Senayan City, karena belum nemu sepatu yang kita incer. Sekaligus kita mau makan malam sama Omi Oyu. Wah, anteng langsung. Mau turun dari stroller makan popcorn. Nyampe di Sensi, langsung ke New Balance lagi. Terus entah kenapa dia jadi suka lihat-lihat sepatu juga, kayak ikutan mama babanya. Sotoy banget, sumpah. Rambut aku udah cepolan aja guys. Udah lelah dengan penyusuan, udah gak jelas. Ah, babak-babak goals. Anjis. Adeknya lagi aku gendong soal. Sekarang kita mau makan Kintan dulu. Ini ribuh banget ya bawa dua stroller tuh. Ampun ya Allah, ya Allah. Orang-orang bule tuh bertahan ya bawa dua stroller kemana-mana. Adiknya bobo. Bete. Ya Allah. Kebiasaan lagi ngedit, lupa ternyata belum closingan di video itu. Jadi thank you guys for watching. Kalau misalkan kalian suka kita bikin daily vlog kayak gitu, komen di bawah please. Karena emang aku lebih rajin bikin daily vlog. Bukan bikin daily vlog, aku lebih rajin bikin vlog kalau lagi liburan. Kalau lagi gak liburan aku kayak agak mager gitu. Jadi kalau banyak yang setuju, bikinin daily.